Alhamdulillah, semua alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi' tabi'in dan seterusnya semua yang mengikuti Nabi sehingga ke hari kiamat. Juga dikasihi yang dimuliakan kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatiza, serba fadilah, fadil ustaz, wali dan juga semua para asatizah daripada Masjid Al-Hasanah Bangi dan juga para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah dapat sama-sama kita pun kembali di dalam siri tadabbur bagi sama-sama kita menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, memikirkan dan juga orang kata pun merasai firman Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang diberikan kemudahan untuk memahami, mempelajari dan juga beramal dan menyampaikan Al-Quran Karim, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat kehidupan pada hari ini. Alhamdulillah masih diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan umur, diberikan Allah taala dengan kesihatan, Allah taala memelihara bagi diri kita dengan nikmat-nikmat yang ada, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat kehidupan ini alhamdulillah. Dan Allah taala menjaga bagi diri kita nikmat nikmat Islam, jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana menganugerahkan bagi diri kita dengan nikmat yang cukup banyak, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sekiranya kamu ingin menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada diri kamu, nescaya tidak akan kamu mampu untuk mengiranya. Subhanallah. Jadi banyaknya nikmat yang Allah taala berikan pada diri kita pada hari ini, pada pagi ini, alhamdulillah kita ucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah taala. Kerana semua nikmat ini adalah anugerah dari Allah taala untuk kita gunakan supaya kita meraih redha dan meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu taala. Semoga nikmat-nikmat ini dapat kita manfaatkan untuk mencari keridaan Allah taala, menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Lalu kita doakan semoga Allah pelihara nikmat-nikmat ini, semoga dapat kita manfaatkan untuk melakukan amal soleh, melakukan kebajikan dan kebaikan sebagai bekalan sebelum kita bertemunya pada hari akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi para jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu taala. Saya minta maaf minum sikit, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk pengetahuan jemaah sekalian, saya baru saja diberikan rezeki oleh Allah taala sembuh daripada COVID-19. Jadi satu pengalaman yang mana saya pun rasa macam, ya Allah, saya ni boleh hidup lagi ke ataupun dah sampai dah masa, sebab demam dan sakit yang sangat-sangat kuat. Saya tak pasti, mungkin ada jemaah sekalian yang mungkin juga pernah kena ataupun na'udzubillah, saya doakan semoga dijauhkan. Kerana COVID ni dia sakit dia agak kuat, demam dia subhanallah, memang selama 11 hari secara direct saya tak berhenti demam. Jadi pernafasan pun semakin lemah masa tempoh seminggu selepas saya demam tu. Dan kemudian batuk yang kuat, dan bukan hanya saya tapi isteri saya, anak-anak saya sampai yang paling kecil umur setahun pun semua kena COVID, ya Allah. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudahkan, Allah beri balik kesihatan, Allah beri kesembuhan. Yang memang itulah doa kita, waktu sakit
kita tak adalah jalan lain melainkan kita usaha sikit dengan ubat, sebab ubat pun tak ada, yang ada hanya Panadol. Dan kemudian yang selebihnya adalah diri kita yang memang atas kekuasaan Allah Ta'ala nak sembuhkan. Begitu pun tak nampak penyakit tu, kita pun tak tahu macam mana mengubatinya. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang memang ketika itu Allah Ta'ala sebenarnya, saya fikir balik, Allah bila Allah bagi kata apa, kita dengan demam sebegini, sebab demam saya yang paling kuat dulu di Yaman. Masa saya dekat Yaman dulu, itu paling kuat. Tapi rupanya demam COVID ni lebih kuat lagi. Allahuakbar. Sebab tu saya terfikir macam manalah kalau ada orang yang usianya yang mungkin dah lanjut sikit, kalau kena memang agak kuat, kena kuat, kena tabah. Dan sememangnya memanglah dengan kesembuhan yang Allah berikan. Jadi jemaah sekalian, saya sebenarnya dah ambil vaksin. Ada yang tanya tadi, dah ambil vaksin. Saya dah ambil vaksin yang pertama. Sejurus saya ambil, saya demam. Rupanya saya kena COVID. Saya ingatkan saya demam vaksin, rupanya saya kena COVID. Allahuakbar. Jadi bila kita ditarik kesihatan tu, memanglah masa itulah rasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini sebenarnya benda yang Nabi SAW pernah kisahkan. Nabi pernah dikisahkan seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Abu Sa'id. Dia Abu Sa'id ni cerita satu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berjumpa dengan sahabiah. Ada seorang sahabiah yang dia sakit, dalam keadaan menggeletar dia. Jadi Nabi SAW pun tanya khabar dia. Ini cerita pasal demam lah, tuan-tuan. Jadi bila Nabi SAW jumpa dia, Nabi tanya dia, malaki, apa khabar kamu? Yang apa ni, sahabiah ni, dia menggigil. Jadi dia pun menyebutkan, al-humma, la barakallahu fiha. Maksudnya dia kata, saya sedang demam ya Rasulullah, dan tak ada keberkatan Allah pada demam ni. Jadi Nabi SAW tegur kepada sahabiah ni. Nabi kata, jangan menghina al-humma, jangan menghina demam. Kerana humma ni, kata Nabi SAW, maksud hadis tu seperti seorang pembuat besi yang akan menyebabkan besi itu bersih dari kotoran. Jadi kerana demam tu boleh sebagai satu jalan Allah Ta'ala nak menghapuskan dosa-dosa anak Adam. Sebagaimana seorang pembuat besi, bila dia tempa besi itu dari hitam, dari kotor menjadi berkilat dan bersih. Jadi subhanallah, hadis Sahih Bukhari, yang mana itulah yang menjadi pembakar semangat kita semua bila kita demam, bila kita sakit. Punya ada motivasi yang telah diberikan oleh Nabi SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa sakit ni adalah salah satu daripada cara macam mana Allah Ta'ala nak beri kasih sayang dia. Iaitu bila kita demam, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Panas tu meleraikan, membersihkan diri kita dari dosa. Subhanallah. Jadi sebenarnya sakit ni satu rahmat, satu hikmah. Mungkin di kalangan jemaah ada yang sakit, mungkin ada yang batuk, mungkin ada yang sesema, mungkin juga ada yang demam, Allahu'alam. Mungkin juga ada yang kena darah tinggi. Saya doakan semoga semua diberikan kesabaran dengan sakit masing-masing, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mudah-mudahan dari sakit itu, sebenarnya ada satu hadis sahih lagi yang Nabi sebutkan bahawa orang beriman ni dia tak pernah sia-sia. Hatta dia ni kalau terkena syaukah, dia terkena duri, kata Nabi SAW, ataupun sesuatu, wama fauqaha, tidak akan pernah sia-sia orang mukmin kesakitan mereka. Walaupun kena duri, kata Nabi SAW, duri ni tajam dah. Wama fauqaha, kata Nabi, ataupun sesuatu yang lebih ringan daripada itu.
sakit sikit pun itu pun sesuatu yang bermanfaat untuk dia, kerana sakit itu Allah bagi dia dua perkara, kata Nabi SAW. Yang pertama, Allah angkat darjat dia. Darjat orang beriman dengan beriman yang lain ni, kalau Allah angkat satu darjat, subhanallah, sangat-sangat jauh perbezaan dia. Darjat ni, kalau bagi satu contoh lah, di akhirat, kata Nabi SAW, satu hadis sahih, Nabi kata, surga ini mi'ata darajah. Ada 100 darjat, 100 tingkatan. Jadi tingkatan tu adalah berlandaskan kepada orang beriman tersebut. Satu daripada, maknanya apa, tingkatan itu, ke tingkatan yang lain, luasnya, ka'arudus samawati wal'arud. Seperti luasnya seluruh langit dan bumi, subhanallah. Jadi itulah satu darjat orang beriman, yang mana sangat-sangat jauh. Jadi kalau orang tu dia kena sakit, dia bersabar dengan sakitnya. Dia tidak mengeluh, dia kembali kepada Allah, dia bersabar, terus ibadah pada Allah, dia banyak berdoa pada Allah. Jadi sakit itu akan mengubah dirinya menjadi orang yang tinggi darjat di sisi Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang itu akan dihapuskan dosa-dosanya. Luruh dosa-dosanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti warqah syajarah, seperti daun-daunan di pohon yang luruh. Daun-daun yang luruh ni yang kering, yang kotor, yang dah mati. Tinggallah yang segar sahaja. Macam itulah keadaan orang beriman yang sakit. Daun-daun yang luruh tu adalah dosa-dosanya. Subhanallah. Jadi kita sebenarnya bila sakit, kita kena ikut macam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa Sayyidina Umar buat ketika sakit? Sayyidina Umar pernah satu hari dia demam. Jadi bila dia demam ni, sahabat-sahabat dia tengok Sayyidina Umar demam, ziarah dia. Sebenarnya Sayyidina Umar, sahabat dengar Sayyidina Umar ni sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat ni pelik lah. Selalu orang sakit jarang sebut Alhamdulillah. Selalu dapat nikmat sebut Alhamdulillah. Tapi Sayyidina Umar dia sebut Alhamdulillah. Jadi orang bertanya pada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kenapa kamu sebut Alhamdulillah? Mungkin ini satu amalan yang Nabi ajarkan. Kami tak tahu. Mungkin kamu boleh ajarkan. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu beritahu, dia kata, saya mengucapkan Alhamdulillah kerana saya bersyukur kepada Allah. Disebabkan Allah hanya tarik kesihatan saya. Tetapi Allah tidak menarik ataupun Allah tak merentap iman saya. Subhanallah. Jadi baginya, kesihatannya kalau ditarik itu satu yang disyukuri. Kerana ada lagi iman. Dan iman itulah yang akan menjadikan kesakitan itu satu yang dibalas Allah Ta'ala dengan pahala. Allah balas dengan bahkan syurganya, subhanallah. Bahkan Allah Ta'ala memberikan, kata mengangkat darjat. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi beritahu orang-orang yang sakit, mereka ini diberikan dahulu azab. Azab tu didahulukan. Bila sakit tu berlaku, supaya di akhirat semuanya diringankan, bahkan diangkat azab, subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita sakit, kita banyaklah doa pada Allah. Kita banyaklah berzikir, subhanallah, alhamdulillah. Kita banyaklah menghargai lagi nikmat yang Allah berikan. Masa saya sakit COVID tu tak boleh bernafas, tuan-tuan. Level of oksigen pun turun. Dan subhanallah, masa tu terfikir, subhanallah, ya Allah, banyak lagi udara yang Allah bagi. Tapi kita tak boleh bernafas. Tertarik nafas, nak terbatuk. Tertarik nafas, nak terbatuk. Sesak nafas. Itu kita beritahu, ya Allah, Akbar. Kalaulah Allah tidak meluaskan, maka macam manalah kita nak bernafas. Itu saja. Hanya dengan sedikit daripada makhluk ni, nama virus COVID ni, boleh menyebabkan kita ni hilang kesihatan dan sebagainya. Itu semua takdir dari Allah Ta'ala. Ala kulli hal, bila kita sakit, Allah nak melihat
bagaimana kita kembali kepada dia. Dan insyaAllah kalau sakit itu menyebabkan kita kemudiannya sehat, kita kena banyak syukur dan gunalah kesihatan kita sebaik-baiknya untuk melakukan amal soleh. Dan kalau kita, wallahualam, ada orang yang dia semakin sakit, dia tak baik kesakitan dia. Itu adalah tanda-tanda yang Allah Ta'ala nak hapus semua dosa-dosa dia. Apatah lagi kalau dia meninggal kerana kesakitannya, sehingga Nabi sebut dalam hadis, ada hadis yang lain, orang-orang meninggal kerana wabak, kerana kesakitan. Dan orang-orang ini adalah menerima syahid, syahid di akhirat. Dia tetap dimandikan, tetap dikafankan, tapi dia mendapat pahala kesabaran yang besar sehingga akhiratnya menjadi para syuhada, walaupun tidaklah setanding syuhada yang berjuang di jalan Allah dan syahid di jalan Allah. Tapi mereka mendapat pahala yang besar kerana kesabaran berjuang dengan sakit yang Allah berikan pada mereka. Jadi insyaAllah mudah-mudahan sedikit ini memberi motivasi kepada kita. Semoga Allah Ta'ala jadikan dari sakit itu bertambahlah iman kita, ketakwaan kepada Allah, dan bertambahlah juga kesabaran dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya kena COVID itu tepat-tepat pada hari raya kurban. Subhanallah. Jadi memang satu ujian, tapi satu rahmat dari Allah Ta'ala. Dan barulah kita rasakan banyaknya yang banyak Allah bagi. Pernafasan kita, kehidupan kita, kesihatan, bila kita tak demam lagi, subhanallah. Masya Allah, banyaknya nikmat yang Allah bagi. Jadi seharusnya kita syukur dan kita gunakan nikmat ini sebaiknya untuk dapatkan redha Allah, dapatkan hasanah, pahala, mencari ilmu dan melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Kerana ini peluang yang Allah berikan. Bila Allah beri kesihatan pada kita, kemampuan, maka kita kena hargai kemampuan itu. Kerana satu masa semuanya akan hilang. Masuklah kehidupan kita. Dan satu masa kita juga akan pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum orang-orang yang mengambil kesempatan ini untuk melakukan kebaikan dan kebajikan, dan beruntunglah orang-orang yang istiqamah, yang berusaha untuk meraih redha Allah dengan apa yang mereka ada, nikmat yang telah dikurniakan Allah Ta'ala pada mereka. InsyaAllah, semoga kita semua dipilih Allah Ta'ala. Amin. Jadi jemaah sekalian, saya kena selalu minum sebab wallahualam, lepas kena ni kering, selalu tekak, selalu nak terbatuk. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Kita akan kembali menyelusuri kisah Bani Israel dalam surah Al-Baqarah. Dan surah Al-Baqarah juga sebenarnya adalah satu daripada surah yang panjang dalam Quran, yang memang ada sebagian ulama menyatakan Al-Baqarah, ada ulama yang memanggilnya sebagai surah Bani Israel kerana banyaknya kisah kaum Bani Israel di dalam surah Al-Baqarah. Bahkan namanya juga adalah nama yang berkait dengan kisah kaum Bani Israel di zaman Nabi Musa AS. Al-Baqarah bermaksud sapi betina ataupun lembu betina yang ada terkait dengan sebuah kisah pembunuhan yang berlaku zaman Nabi Musa AS. Nanti mungkin insyaAllah kita akan sampai kepada kisah tersebut. Jadi kita akan sambung beberapa sikap buruk kaum Bani Israel yang kita telah pun bincang pada minggu sebelum ni, 2-3 minggu sebelum ni, berkait dengan kisah ataupun sikap kaum Bani Israel yang disebut dalam hadis dan Al-Quran. Dan sebelum kita pergi kepada kisah itu, saya ingin bacakan sebuah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 122. Dan ayat ini diberikan, diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai peringatan kepada Nabi SAW dan peringatan kepada kaum Bani Israel yang juga umat Nabi SAW ketika Nabi berada di Madinah. Mereka semua memang dah ada di Madinah. Jadi di Madinah Munawwarah ni
sebenarnya ratusan tahun dah kaum Bani Israel telah duduk di situ bersama dengan orang Arab. Mereka lari daripada Baitul Maqdis kerana berlaku serangan dari tentera Rom dan banyak kali berlaku dan sehingga mereka tidak ada tanah. Akhirnya mereka bertebaran di muka bumi. Allah Ta'ala di antara tempat yang mereka pergi, mereka tuju adalah Madinah. Sebab apa Madinah? Kerana dalam kitab-kitab mereka seperti Taurah menceritakan tentang akan datangnya seorang Rasul yang terakhir di tempat yang tempatnya itu ditafsirkan ulama ataupun rabbi mereka bahawa ia adalah Madinah, tempat yang banyak pohon-pohon kurma, tempat yang subur, dan mereka merasakan peluang yang besar mereka akan jumpa Rasul terakhir itu di Madinah. Oh, subhanallah. Yang memang sebenarnya memang benar, Nabi SAW nanti akan hijrah ke Madinah. Jadi mereka banyak berkumpul antara kaum-kaum yang dicatatkan dalam kitab sejarah, antaranya kitab Rahikil Makhtum, adalah kaum Bani Israel di kalangan Bani Qainuqa, Bani Quraizah dan Bani Nadr. Ini antara tiga kaum yang besar yang duduk di Madinah dan mereka membuka pasar, mereka menguasai ekonomi. Mereka ada ilmu tentang ekonomi. Jadi mereka menguasai pasar. Antara pasar yang famous di Madinah, pasar Qainuqa. Ini pasar orang Yahudi. Jadi subhanallah, mereka tinggal di sana. Dan bila Nabi SAW sampai ke Madinah, ada di kalangan mereka yang beriman, ada di kalangan mereka yang ramainya yang kufur pada Allah Ta'ala. Maka turun ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menjentik hati mereka supaya mereka kembali beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi antaranya ayat ini, Allah berfirman, A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim. Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Itu panggilan yang hina ke yang mulia? Ha, jawapannya kata Syekh Syarawi rahimahullah ta'ala, itu panggilan yang mulia, iaitu panggilan kasih sayang dari Allah Ta'ala. Seperti Allah menyebutkan, ya ayyuhannas, wahai kalian manusia. Itu panggilan yang mulia kepada Bani Adam. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, ya, Bani Adam ini adalah walaqad karramna Bani Adam. Sesungguhnya kami telah memberikan kemuliaan kepada kaum Nabi Adam, iaitu anak-anak cucu cicit Nabi Adam. Kita manusia diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala dengan ciptaan kita yang sempurna, dengan akal fikiran, dengan petunjuk yang Allah kurniakan. Lalu macam tu juga Allah memanggil, ya ayyuhal ladina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi orang-orang yang beriman, kita bila dengar kalimah ya ayyuhallazina amanu, kita ambil perhatian betul-betul kerana padanya terdapat berita yang besar kepada kita orang beriman kepada Allah Ta'ala. Itu juga panggilan yang mulia, wahai orang-orang yang beriman. Artinya satu tingkatan lagi Allah muliakan dengan manusia dengan Allah memanggil mereka wahai orang-orang beriman. Itulah kitalah, jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Maka macam tu jugalah Allah memanggil, ya Bani Israel, wahai keturunan Israel, iaitu keturunan hamba Allah. Israel bermaksud Isra, hamba. Il bermaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Israel itu Nabi Ya'qub alaihi salam. Jadi Israel itu Nabi Ya'qub alaihi salam. Dia telah dipanggil Israel kerana kemuliaan dia seorang hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keturunan dia, iaitu anak dia, cucu dia, cicit dia, dipanggil Bani Israel. Bani itu macam kitalah, ada bin, binti.
Jadi Bani Israel adalah keturunan Nabi Yaakob. Nabi Yaakob ada 12 orang anak. Salah seorangnya bernama Bunyamin, salah seorangnya bernama Yusuf. Dan selainnya nama-nama tidak disebut. Ya, dan mereka itu adalah keturunan Bani Israel. Daripadanya maka berkembang biak keturunan yang besar menjadi Bani Israel. Maka Allah panggil, Allah kata "Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Ingatlah kembali nikmat-nikmat yang pernah kami berikan kepada kamu. Artinya ingat balik semua nikmat yang pernah kami kurniakan ke atas kamu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan sesungguhnya aku, yakni Allah Subhanahu Taala, telah memberi kelebihan atau melebihkan kamu berbanding umat lain di alam ini. Subhanallah. Jadi kaum Bani Israel diberi pujian oleh Allah Taala dalam Quran dan Allah suruh mereka balik beriman, menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sebut wa anni faddaltukum 'alal 'alam. Ini satu kalimah yang sangat-sangat agung bila Allah sebut sesungguhnya aku, yakni Allah Taala, telah melebihkan kamu, memberikan kamu kelebihan berbanding umat yang lain. Baik. Sedikit tafsiran dari ayat ini. Apakah kelebihan yang diberikan Allah Taala kepada Bani Israel? Adakah kebijaksanaan mereka? Adakah wajah mereka yang handsome ataupun muka yang cantik? Adakah kebijaksanaan mereka dalam ilmu teknologi dan sebagainya? Sebenarnya bukan itu. Bukan itu yang diertikan dalam ayat ini. Bukan itu kelebihan yang mereka ada. Sebenarnya kelebihan yang mereka ada, kata para ulama, yang pertama, bila Allah sebut uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, pertamanya adalah nikmat yang Allah berikan ke atas mereka ialah yang disebutkan iaitu yang pertama nikmat yang diberikan Allah, yang pertama nikmat keturunan yang adanya para rasul di kalangan mereka. Pertama ada rasul di kalangan keturunan mereka. Rasul bukan seorang, ramai. Nabi Yaakob alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun, Nabi-nabi yang lain seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Zakaria, Yahya, kemudian Nabi Isa alaihissalam. Ramainya rasul di kalangan mereka itu dan keturunan mereka. Subhanallah. Yang kedua nikmat yang Allah kurniakan adalah kitab, yakni petunjuk. Yang mana daripada empat kitab yang wajib kita beriman, kitab apa? Kitab Taurah, kitab Zabur, kitab Injil dan Al-Quran. Tiga daripadanya adalah nikmat yang besar, iaitu mereka diturunkan kitab di dalam bahasa mereka. Tiga, iaitu kitab Taurah, Zabur dan Injil adalah dalam bahasa Ibrani, bahasa kaum Bani Israel. Al-Quran dalam bahasa Arab. Jadi nikmat yang kedua adalah kitab yang banyak yang Allah turunkan. Pertama rasul yang ramai. Yang ketiga adalah nikmat-nikmat yang diceritakan Allah dalam Quran kepada mereka. Antaranya makanan, manna wassalwa. Antaranya hidangan yang turun dari langit, Al-Ma'idah. Itu dah turunnya surah Al-Ma'idah. Kisah hidangan yang turun kepada mereka dari langit, subhanallah, zaman Nabi Isa. Manna wassalwa, makanan dari langit, zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah selamatkan mereka min Fir'aun. Walaqad najjayna bani Israel min Fir'aun. Kata Allah Ta'ala, dan kami telah menyelamatkan bani Israel daripada Fir'aun. Innahu kana 'aliya minal musrifin. Sedangkan Fir'aun itu satu orang yang sangat-sangat penuh dengan kesesatan. Jadi Allah selamatkan mereka. Macam mana Allah selamatkan? Nabi Musa pukul tongkatnya ke lautan, maka terbelahlah lautan itu menjadi beberapa laluan yang mereka lalu pada. Dan itu kisah benar yang berlaku dalam sejarah
kaum Bani Israel, maka Allah kata uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaik, ingat balik nikmat-nikmat yang telah aku kurniakan ke atas kamu semua kaum Bani Israel, supaya kamu kembali beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah kelebihan yang diberikan Allah ke atas mereka berbanding kaum yang lain. Namun mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kisah Bani Israel ni ada banyak dalam Quran. Pertama, supaya kita tidak jadi seperti mereka, yang mana mereka dikurniakan kitab lalu mereka membuang kitab tersebut. Yang ini Allah khabarkan dalam surah Al-Jum'ah. Allah menyatakan mathalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Allah kata kaum Bani Israel, mereka dahulu ada mendapat kitab Taurat. Dulu mereka baca, mereka aman, tapi kemudiannya mereka melemparkan kitab tersebut. Seperti keldai, kata Allah mereka ni. Kaum Bani Israel ni macam keldai, kata Allah dalam surah Jumaah. Kemudian Allah kata bi'sa mathalul qaumin ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Merekalah seburuk-buruk kaum, kata Allah. Nampak? Tadi Allah kata apa? Allah bagi nikmat, Allah telah beri kemuliaan, tapi itu dulu. Kerana mereka kufur pada Allah, mereka menjadi seburuk-buruk kaum, sehina-hina kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu la yahdil qaumadh dhalim. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah ataupun petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi mereka pertamanya menjadi pelajaran kepada kita, yang pertamanya supaya kita tidak menjadi seperti mereka. Sebab itulah kita disuruh dan dituntut untuk terus dan terus menjadi orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajar Quran, dan orang yang taat kepada semua perintah Allah Ta'ala dalam Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak menjadi seperti mereka. Yang keduanya juga, iaitu mereka selalu mempersoalkan rasul mereka dan selalu berdalih-dalih dalam ibadah mereka. Yang ini yang tidak dibuat oleh kaum oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka buat mereka selalu bantah perintah rasul. Mereka selalu mempermain-mainkan Rasul. Jadi itu antara keburukan sikap mereka sehingga mereka dilaknat Allah SWT. Jadi kita tidak boleh langgar perintah Allah, perintah Rasul. Kita kena taat sedaya yang mungkin dan berusaha menambah ilmu, berusaha menambah amal soleh yang mereka itu tak buat. Dan yang juga Allah Ta'ala jadikan mereka, kisah mereka dalam Quran, lalu Allah tinggalkan mereka. Masih lagi ada sampai sekarang dengan tujuan supaya kita bertambah iman kepada Allah Ta'ala. Inilah dia kaum yang Allah ceritakan kisah mereka dalam Quran. Maka janganlah kamu lihat sendiri macam mana sikap bunuh orang sana sini, rampas tanah orang, kemudian mereka merampas rumah-rumah orang Muslim. Lihat macam mana kekufuran mereka. Maka itulah yang Allah khabarkan dalam Quran. Itu Allah nak tunjukkan kebenaran ayat-ayat. Allah berfirman sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Akan kami perlihatkan kepada seluruh manusia kebesaran Allah Ta'ala yang terdapat di setiap penjuru alam semesta ini. Kebenaran kekuasaan Allah Ta'ala di langit, di bumi, bahkan pada kejadian diri mereka sendiri, sehingga terbukti benar bahawa Al-Quran adalah kitab yang tiada tandingan kebenarannya. Subhanallah. Maka Allah tinggalkan kaum ni untuk kita tengok sendiri macam mana sikap mereka dan menjauhi sikap mereka, dan menjadikan mereka sebagai kita ni, jadikan mereka sebagai medan perjuangan. Oh, ada Haji tanya, Al-Jumaah ayat berapa? Tak silap saya ayat yang ke-6. Cuba tengok dia. Tak silap saya ayat yang ke-6. Sama ada tengok dalam muka surat pertama surah Jumaah, belah kanan di tengah-tengah muka surat. Baik. Jadi mereka itulah yang
yang apa menjadi satu keadaan yang mana kita tengok sikap mereka, maka kita juga berhati-hati dan tidak menjadi seperti mereka. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Jadi apakah antara sikap-sikap mereka? Hanya kita masuk. Hari itu kita dah bincang sikit. Kali ini kita akan tambah perbincangan dengan beberapa sikap yang belum lagi diceritakan. Baik. Baik, saya akan, boleh saya share sikit eh? Saya share. Sekejap. Okey, sekejap. Okey, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan tengok sedikit daripada beberapa sikap-sikap mereka. Sekejap eh, saya akan tayangkan sedikit. Tak pasti hari itu saya dah cerita sampai berapa, cuma saya tayang eh. Kalau ada pengulangan, mudah-mudahan menambah kefahaman. Okey. Okey. Sekalian rahmati Allah Ta'ala. Baik, jadi kita akan menyambung beberapa lagi sikap kepada kaum Bani Israel, yang mana mereka ini dikhabarkan sikap-sikap dan sifat mereka di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sikap-sikap ni penting untuk kita tahu supaya kita menjauhi orang kata apa, sifat dan sikap mereka, dan kita menjadikan batas dalam kehidupan kita supaya tidak melakukan perkara yang sama seperti mereka. Kerana mereka dahulunya juga beriman seperti kita, lalu menjadi dilaknat Allah Ta'ala kerana sifat dan sikap mereka. Baik, okay, saya akan share beberapa foto. Dalam foto ni ada nota yang kita boleh jadikan sebagai rujukan. Okay, baik. Baik, jadi nampak eh, saya tak pasti jemaah dah nampak tak? Boleh komen sikit, nampak tak? Nampak Ustaz. Nampak eh, baik, okey baik. Jadi saya sambung berkenaan dengan beberapa sikap yang kita pernah bincangkan. Rasanya ini saya telah sebut tapi saya ulangi kembali lah ya. Yeah. Baik, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat dan sikap yang kelima, kita dah sentuh empat atau lima sebelum ni, tapi kita ambil balik yang ini, saya ingin tambah sedikit dari sini. Baik, watak Yahudi yang kelima yang telah diperlihatkan Allah Subhanahu Wa Taala di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kepada hari ini, adalah mereka orang Yahudi pernah menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara perkara yang mereka lakukan kepada Nabi adalah mereka pernah sihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, bayangkan tuan-tuan di rahmat Taala. Dan ini bukan satu benda yang pelik eh. Dalam Quran sendiri Allah Taala beritahu mereka bukan hanya pernah melakukan benda-benda yang tak baik kepada nabi-nabi yang lain ya, nabi-nabi ataupun rasul terdahulu, bahkan mereka ini qatalahumur rasul, mereka membunuh rasul mereka. Jadi apalah sangat sihir berbanding membunuh nabi-nabi. Manusia pun dah teruk dah tuan-tuan, tapi mereka sampai ke tahap membunuh rasul mereka. Antara rasul mereka membunuh Nabi Zakaria alaihissalam, mereka bunuh Nabi Yahya alaihissalam. Jadi, dan mereka merancang untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka dia nak bunuh Nabi Isa tapi dan begitu yang berlaku juga kepada Nabi Muhammad sallallahu
wasallam, yang mana mereka orang Yahudi menyihir dengan tujuan samalah, sihir tidak lain tak bukan nak memudaratkan seseorang ataupun sampailah kepada membunuh. Sihir ni sesuatu yang haram dalam agama, maka mereka jelas-jelas kufur, mereka menjadi kafir, kufur kepada Allah Ta'ala, itu menutupi. Kafara bermaksud tutup. Tutup apa? Tutup kebenaran yang diajar Nabi SAW. Maka orang yang menentangi kepada apa yang diajar Nabi, mereka telah kufur, dan mereka wajib kembali kepada Allah dan mengucapkan dua kalimah syahadat, dan mereka kembali bertaubat dengan apa yang mereka lakukan. Jadi orang Yahudi, mereka sihir Nabi. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahudiyyun min yahud bani Zuraiq yuqalu lahu Labid bin al-A'sam. Jadi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita bahawa Nabi pernah disihir, iaitu oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraiq yang bernama Labid, ada sebut Labid, ada sebut Lubaid bin Al-A'sam. Jadi dia ni yang pernah sihir Nabi. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Dan saya pernah cerita kot sebelum ni, macam mana Nabi disihir. Nabi pernah dicuri rambut Rasulullah pada sikat Nabi oleh seorang budak. Jadi budak ni dari orang Yahudi, dia curi. Kemudian mereka ambil rambut Rasulullah, mereka ikat di batu, mereka sihirkan dan mereka baling di dalam sebuah telaga, telaga yang ada air, tapi air ni gelap, orang tak guna dah air dia. Jadi Rasulullah SAW disihir sehingga Rasulullah lupa. Jadi Rasulullah ni seorang yang tidak pelupa, tapi Rasulullah menjadi pelupa waktu tu. Dia lupa. Jadi bila lupa, Nabi dah sangka dah ada sesuatu yang tak betul berlaku. Jadi akhirnya Jibril AS datang kepada Nabi SAW, menceritakan bahawa Nabi telah disihir. Dan kemudian Jibril AS mengajarkan surah kepada Nabi SAW, antaranya surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Ni surah, dua surah ni dipanggil surah Mu'awwidhatain. Jadi para jemaah sekalian, ada hadis Nabi beritahu sekurang-kurangnya bacakan dua surah ini 3 kali pagi, 3 kali petang, dan Allah akan hindarkan dari keburukan antaranya seperti sihir dan lain-lain. Dan kita baca sendiri makna dalam surah Al-Falaq berkaitan dengan sihir, begitu juga surah An-Nas berkaitan dengan keburukan daripada syaitan, minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan manusia. Jadi sebab tu Nabi SAW kemudiannya membacakan surah, kemudian Allah mengangkat, menyembuhkan Nabi SAW, mengangkat keburukan sihir tersebut. Dan akhirnya sahabat pergi cari batu yang memang jumpa tuan-tuan dalam telaga, dan menunjukkan kebenaran kerasulan Nabi SAW dan bagaimana Allah pelihara daripada sihir. Maka kita juga menjadi sesuatu yang perlu beramal untuk menjauhkan diri daripada sihir. Apa antara amalan-amalan yang mudah untuk kita mengelakkan sihir? Antaranya pertama, bacalah dua surah tadi, Al-Falaq dan An-Nas, pagi dan petang. Yang keduanya, bacalah surah, bacalah ayat kursi. Kerana terdapat banyak hadis-hadis Nabi tentang kekuatan ayat kursi yang dibaca kerana Allah SWT. Dan pada ayat kursi itu, ada pujian, keagungan Allah yang mana akan menjauhkan diri kita dari keburukan syaitan pagi dan petang. Maka bacakanlah di waktu pagi, waktu petang, bacalah di waktu malam sebelum tidur. InsyaAllah, semoga Allah jauhkan kita daripada sihir dan keburukan. Dan ala kulli hal, Nabi SAW pernah disihir. Dan ini di antara perbuatan buruk orang Yahudi. Bukan hanya mereka sihir orang biasa, mereka sihir Nabi. Mereka menyihir Rasul kerana tidak menjadi sesuatu yang susah bagi mereka, kerana mereka juga pernah membunuh para rasul. Dan ini adalah sikap buruk di kalangan Yahudi. Baik, mal dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga mengamalkan apa yang diajarkan Nabi SAW,
untuk menjauhi diri dari sihir dan sebagainya, maka mohonlah perlindungan bukan dari manusia, bukan dari tangkal, tapi mohonlah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Taala. Maka sebab tu, kalau orang-orang yang mungkin diuji Allah dengan sihir, keberhati-hati berubat, sebaiknya carilah guru-guru yang membacakan ayat-ayat Quran, yang bukan melakukan mentera-mentera yang haram, yang tidak benar, kerana ditakuti seseorang tu dia terkena sihir, kemudian dia pula melakukan sihir, dia pula melakukan kekufuran pada Allah. Na'udzubillah. Dan inilah yang dikehendaki oleh syaitan, kerana syaitan nak semua orang menjadi kufur pada Allah Ta'ala dengan melakukan benda-benda yang dimurkai oleh Allah. Sebab tu perlu pada ilmu, perlu pada guru yang benar, perlu kepada pemahaman, supaya kita juga menjauhi kekufuran. Kalaupun kita terkena, kita perlu balik kepada Allah, kerana hanya Allah yang menjadikan ia berlaku dan hanya Allah juga yang menyembuhkan kita. Bukan kita sendiri yang sembuhkan ataupun bukan orang yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah. Maka kena kembali kepada Allah, berdoa dan memohon kepadanya. Macam itulah jemaah sekalian. Baik, yang seterusnya, watak yang keenam. Tadi sihir, sekarang racun. Ya Allah, memang mereka sebenarnya berkomplot nak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memang nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang berlaku. Dalam satu hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas pernah menceritakan, Sayyidina Anas ni dia berkhidmat dengan Rasulullah. Mak dia telah menghadiahkan Anas kepada Nabi. Ini menarik cerita dia. Ummu Sulaim, tak silap nama ibu dia, Ummu Sulaim. Dia ada anak, tapi dia tak ada harta. Jadi bila Nabi sampai ke Madinah, ramai orang Madinah hadiahkan Nabi harta lah untuk memudahkan urusan Nabi. Tapi dia tak ada harta, maka dia hadiahkan anak dia kepada Nabi, untuk menjadi berkhidmat kepada Nabi. Jadi Rasulullah mengambil Sayyidina Anas, tinggal dengan Nabi. Sayyidina Anas selalu angkat bekas air untuk Nabi mengambil wudu. Jadi Sayyidina Anas yang dicerita, Nabi tak pernah marah dia. Nabi sentiasa senyum dengan dia, walaupun dia pernah buat salah dengan Rasulullah. Jadi kerana Nabi sayang kepada anak-anak kecil. Jadi Sayyidina Anas dia cerita, anna imra'atan yahudiyah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang wanita Yahudi pernah datang kepada Nabi. Baik, apa wanita Yahudi ni nak buat? Dia buat sesuatu yang buruk. Dia datang bishah masmumah. Dia datang dengan membawa daging kambing yang telah diracun. Jadi ada daging kambing, dia dah sapu racun pada daging kambing. Lalu disebutkan fa'akala minha faji'a biha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan daging tersebut. Nabi dah makan dah daging yang diracun tersebut. Lalu Nabi tahu bahawa dalam daging tu ada racun. Lalu Nabi SAW tu kemudiannya memanggil wanita tersebut, fasa'alaha, dan kemudian bertanya kepadanya, an zalika, atas ceri, atas benda ni, atas kambing ni. Faqalat, lalu wanita Yahudi tu berkata, aradtu la'aqtulak, sebenarnya aku nak membunuh kamu. Oh, nampak? Ya Allah, memang teruk tuan-tuan perangai dia orang. Sampai Nabi panggil pun dia memang cakap, aku memang nak bunuh kau, wahai Muhammad. Lalu qala, makana Allahu liyusallitaki ala dhak. Kata Nabi SAW bahawa Allah tidaklah memberikan kamu kekuatan untuk
perbuatan kamu itu ataupun niat kamu nak membunuh, maka mana Allah tidak memberikan kamu kekuatan untuk mencelakakanku, artinya untuk membunuh aku. Qala, kemudian au qala alayya, ke atasku, memang kau tak boleh kerana ni Allah tidak izinkan. Qala qalu ala naqtulaha, lalu berkatalah sahabat-sahabat Nabi, apakah sebaiknya dia dibunuh sahaja? Lalu Nabi menyatakan la, tidak. Qala famaziltu a'rifuha fi lahawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia di maksudnya apa, Nabi SAW tetap memberikan keampunan kepada dia, kemaafan kepada dia, dan Nabi tidak terefek pun dengan terkesan pun dengan racun yang diberikan oleh orang Yahudi yang sememangnya sepatutnya boleh membunuh, tapi begitulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang mereka bakar Nabi Ibrahim, tapi api itu menjadi api yang sejuk dengan perintah Allah. Macam tu jugalah racun yang dimakan oleh Nabi SAW, namun ia tidak menjadi sesuatu yang membunuh Nabi, bahkan memberi kesan kerana tidak ada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah melindungi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisah ini adalah kisah yang pertama menceritakan tentang buruknya niat mereka nak membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meracuni Nabi. Jadi mereka ni membuat benda-benda macam ni, na'udzubillah min zalik. Sepatutnya orang beriman jauh daripada sikap ni. Inilah sikap orang Yahudi yang memang nak bunuh orang-orang beriman, hatta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tujuan dengan dia buat benda-benda yang buruk seperti ini. Namun Allah melindungi. Yang kedua, kita fahami ibrahnya bahawa tidak ada sesuatu yang memudaratkan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu yang menyembuhkan juga melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum kita makan sesuatu, kita bacalah doa seperti Nabi ajarkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samii'ul 'aliim. Kata Nabi, siapa yang membaca doa ini, maka Allah lindungi dia dari keburukan, dari sihir, daripada racun, daripada benda-benda yang rosak. Jadi bacalah doa bismillah, dan bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi tadi dalam makanan sebelum kita makan, kalau kita makan makanan dari luar atau sebagainya, sebagai tujuan perlindungan, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi ini sifat Yahudi yang keenam, yang mana dikhabarkan dalam hadis, dan hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi pernah disihir dan Nabi pernah diracun oleh orang Yahudi sendiri. Jadi ini di antara dua sikap buruk mereka. Watak yang seterusnya adalah yang ketujuh. Semua ada sembilan, tuan-tuan. Nanti kita baca sampai sembilan, insyaAllah. Baik. Antara watak Yahudi yang ketujuh ialah orang Yahudi berusaha akan memurtadkan kaum Muslimin. Ini satu yang menggerunkan. Kita baca ni kita risau. Kita risau bukan hanya kita tapi generasi muda kita. Takut-takut terjerumus bersama-sama dengan usaha mereka. Jadi Allah Ta'ala bukan hanya beritahu walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Allah bukan hanya beritahu orang Yahudi dan Nasrani mereka tak akan pernah redha dengan kamu, dengan umat Islam sampai kamu mengikuti agama mereka. Tetapi dalam masa yang sama Allah juga beritahu bahawa mereka akan usaha memurtadkan kaum Muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah berfirman, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا
kata Allah Subhanahu Wa Taala, sebahagian besar daripada orang-orang yang membacakan kitab Taurat dan Injil menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Kufaran hasada, kerana kedengkian yang timbul dari diri mereka sendiri dan kekufuran mereka. Min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Jadi mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala beritahu bahawa mereka akan berusaha menyesatkan orang-orang mukmin, dengan mereka memang nak orang mukmin keluar daripada beriman dan menjadi kufur semula. Lalu Allah berfirman, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik. Dalam ayat ini, Nabi SAW dimaklumkan tentang sifat dan sikap orang Yahudi yang mereka ini nak orang-orang Islam menjadi kafir semula. Begitu juga sifat orang-orang Nasrani. Kerana Allah sebut Ahlil Kitab. Ahlil Kitab ni orang yang pegang dengan Taurat dan juga Injil. Itulah Yahudi dan Nasrani. Mereka nak kalau-kalau orang beriman itu kembali menjadi kafir. Menjadi kufur semula daripada mereka beriman. Maka kedengkian itu datang daripada diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala beritahu apakah niat jahat mereka di dalam hati, yang mana mereka akan buat dengan usaha supaya orang beriman tidak menjadi beriman tetapi kufur semula kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka kenapa mereka buat macam tu? Kerana mereka dengki, kata Allah Taala. Jadi kedengkian ini sesuatu sifat yang Allah Ta'ala bahkan Nabi SAW pesan kepada kita, jangan ada kedengkian dalam jiwa. Sebab kedengkian itu boleh menyebabkan rosaknya iman dan datangnya perbuatan fasad, perbuatan buruk yang merosakkan kepada kita dan juga orang lain. Sebab tu orang beriman disuruh jauh dari sifat kedengkian kepada orang lain. Hasad ni apa? Iaitu dia tengok nikmat ada pada orang lain, dia tak suka. Tak suka orang tu dapat nikmat. Jadi dia nak nikmat tu hancur, rosak, ataupun nikmat tu datang kepada dia. Dia dapat nikmat tu, ataupun nikmat tu dua-dua tak payah dapat. Dia tak payah dapat, orang tu pun tak payah dapat. Dia tak nak, dia tak suka tengok nikmat pada orang. Sebab tu Nabi ajar pada kita, kalau nampak orang dapat nikmat, buat apa? Nabi suruh kita doa. Bila kita nampak orang dapat nikmat, contohnya orang kahwin, Nabi suruh doa, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Iaitu berkat, keberkatan ke atas diri kamu berdua. Orang-orang yang kahwin ni, doa kebaikan. Doakan keberkatan kepada perkahwinannya. Bukan mengutuk. Tak sesuai lah pengantin lelaki dengan perempuan ni. Pengantin lelakinya handsome. Ada orang dia suka, dia banyak lah cerita. Bila tengok pengantin macam-macam. Kita jangan macam tu. Kita ada ilmu. Kita ada iman. Maka kita tengok orang kahwin, kita doa kebaikan mereka. Yang kalau dia tak berapa elok pakaian, kita doa Allah beri hidayah pada mereka. Kefahaman agama bagi mereka. Macam tu juga lah kita nampak orang dapat nikmat, jiran dapat kereta baru, doakan kebaikan, keberkatan. Jiran dapat rumah baru, kawan dapat rumah baru, doakan kebaikan dan keberkatan. Apa je nikmat yang orang dapat?
Oh, ada kawan kita pakai baju baru cantik. Kita doakan kebaikan, keberkatan dia. Jangan kita sebut yang tak elok, yang tak baik. Kerana itu bukan merosakkan dia sahaja, tapi kita. Bila kita menimbulkan rasa tidak puas hati dengan nikmat yang ada pada orang lain, sedangkan nikmat itu Allah beri pada dia. Jadi kalau dia menunjuk-nunjuk, itu terpulang pada dia lah. Kita doakan semoga Allah beri hidayah pada dia. Tapi bagi kita, jangan ada rasa hasad. Kerana hasad itu, kata Nabi, al-hasad ya'kulul hasanat kaman naru ya'kulul hatam. Hasad ni dia memakan seluruh kebaikan. Jadi kita dah buat amal soleh, kita dah solat, kita dah berzakat, kita dah bersedekah, kita dah berpuasa. Jadi hasad tadi tu, kedengkian pada kebaikan yang ada pada orang lain tu, dia akan memakan semua kebaikan, kebaikan kita. Dia akan memakan. Kama naru ya'kulul hatab, seperti api yang memakan himpunan kayu-kayu, sehingga kayu tu nanti akan terbakar kayu tersebut, dan juga akan menyebabkan kayu tu menjadi arang, tidak ada manfaat lagi. Maka sebab tu kita diminta untuk menjauhkan hasad. Sebab tu Allah sebut dalam ayat ini, orang-orang ahli kitab, mereka menjadi kufur, dilaknat Allah Ta'ala, mereka buat kerja-kerja buruk. Sebab apa? Kerana mereka hasad kepada orang mukmin. Mereka dengki dengan orang mukmin. Orang mukmin ni rasulnya Nabi Muhammad SAW, dapat kitab Al-Quran. Jadi mereka hasad, mereka dengki tengok apa orang kata, syariat Islam yang indah, yang cantik, yang bagus. Mereka dengki melihatnya. Jadi sebab tu mereka akan pastikan mereka buat kerja-kerja supaya orang mukmin keluar daripada Islam. Dan benda ni memang berlaku. Di zaman Nabi SAW, apa yang mereka buat? Mereka timbulkan ideologi munafik. Sebab tu di awal surah Al-Baqarah, ada 20 ayat pertama, setelah 5 ayat yang pertama tu, banyak cerita tentang orang munafik. Jadi orang munafik ni, dia tak ada masa kat Makkah. Makkah tak ada. Yang ada masa kat Madinah. Macam mana boleh ada kat Madinah? Sebab masa tu Nabi SAW sampai, Nabi menjadi ketua. Nabi diangkat menjadi ketua di Madinah. Pemerintah. Jadi masa tu ada ramai orang-orang Arab yang hasad. Ada di kalangan mereka. Antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni sepatutnya dia yang menjadi pemerintah. Sebab Nabi sampai, Nabi diangkat menjadi pemerintah. Dia ni tak ada pangkal. Jadi dia hasad kepada Nabi. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul, dia tak nak masuk Islam. Tetapi dia berpura-pura menjadi orang Islam. Sebab apa? Dia jumpa orang Yahudi, dia baik dengan orang-orang Yahudi, maka dia menjadi orang munafik. Kenapa? Kerana ketika Nabi sampai, dia tak beriman lagi. Sampailah berlaku perang Badar, masa tu Rasulullah SAW memenangi peperangan bersama kaum muslimin, 313 orang, dan mereka pun membawa pulang ghanimah. Ghanimah ni harta rampasan perang. Jadi siapa yang beriman akan dapat ghanimah. Jadi yang apa yang berlaku, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia tengok, oi, dapat harta lah. Orang, termasuklah berapa pengikut-pengikut munafik dia. Jadi akhirnya mereka pun mengambil keputusan untuk mengumumkan keimanan mereka, tetapi sebenarnya dalam hati mereka sedang kufur kepada Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, فَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. Iaitu bila mereka berpaling pada geng-geng mereka, orang-orang Yahudi, pembesar Yahudi, ataupun orang-orang munafik, mereka akan kata apa? Kami ni berpura-pura je. Kami ni hanya sebenarnya berpura-pura. Kami ni bersama dengan kamu. Itu Allah sebut tentang kisah orang munafik. Dan siapa yang menimbulkan munafik ni? Tidak lain tak bukan. Asas dia adalah daripada ahli kitab, orang-orang Yahudi.
Lalu mendapat tak izin Okey, mohon maaf. Ambil air sekejap tuan-tuan, air habis. Baik, saya sambung balik. Maka orang-orang Yahudi tadi, mereka menganjurkan kepada orang-orang Arab untuk melakukan kemunafikan. Maka itulah yang berlaku bila perang Uhud di kalangan Rasul Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Ya, mereka telah pergi untuk perang Uhud. Namun awal-awalnya ada 1,000 orang. Tapi sampai pertengahan jalan lebih kurang 300 lebih mereka balik. Ya, yang mereka berpaling dan balik. Ya, mereka kata nak berperang di Madinah. Walhal mereka lari dari peperangan. Siapakah mereka itu? 200 orang itulah orang-orang munafik. Bersamanya diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Masa itulah Allah cerita panjang tentang hal ini dalam Quran, tentang perang Uhud. Dan akhirnya di situ ternampaklah siapa yang munafik. Tapi Nabi SAW tak pernah anjurkan sahabat untuk tuduh orang munafik. Sebab tu Nabi tak pernah sebut siapa pun di kalangan orang yang hidup zaman Nabi munafik. Melainkan nama-nama tu disimpan oleh seorang sahabat bernama Huzaifah ibn Yaman. Jadi Sayyidina Huzaifah ni disimpan nama-nama orang munafik. Dan amanahnya Huzaifah bin Yaman, sehingga hari ini pun kita tak tahu siapa dia nama-nama orang yang munafik zaman Nabi SAW, kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul yang memang jelas kemunafikan dia. Itu pun Nabi tak pernah tuduh dia munafik dan Nabi tak bunuh dia. Sebab Nabi kata kat sahabat lain bahawa aku tak nak orang Arab nampak bahawa menyatakan bahawa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Kerana orang munafik ni dia bijak, dia semayang belakang Nabi, dia ikut Nabi, dia puji Nabi depan-depan, tapi belakang dia mengkafirkan dia tak beriman pada Rasulullah dan mereka menghina sahabat-sahabat Rasulullah. Baik, jemaah dikasihi oleh Allah SWT. Balik pada ayat ini tadi. Jadi, kenapa disebutkan fa'fu wasfahu? Maafkanlah dan biarkanlah mereka. Sebab itulah yang berlaku sebenarnya. Mereka ramainya di kalangan Arab menjadi munafik. Dan di kalangan ahli kitab, mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Mereka kata macam, oh okey, tak apa, kami dengan agama kami. Kamu dengan agama kamu, dia buat-buat macam baiklah. Padahal di belakang Rasulullah, cuba tengok balik tadi, mereka menyihir Nabi, mereka meracuni Nabi, dia sihir, dia racun Nabi, tapi di hadapan mereka buat-buat macam tak memerangi Nabi. Dan itu yang berlaku sebenarnya. Ketika lepas perang Uhud, berlakulah perang Khaybah. Jadi tuan-tuan dirahmati Ta'ala, dia disebutkan bahawa Nabi Muhammad SAW telah memerangi orang-orang Yahudi pada perang Khaybar. Kenapa? Sebab mereka telah menghancur ataupun mereka telah pun menipu perjanjian dengan Nabi SAW. Dan masa tu jelas, maka masa itulah diperangi. Namun pada sebelumnya mereka berpura-pura, mereka buat macam tak tahu, antara mereka memecahkan perjanjian lah mereka banyak beritahu rahsia-rahsia Nabi kepada kaum musyrikin Mekah. Itu yang berlaku dalam peperangan dan sebagainya. Lalu Allah Ta'ala beritahu fa'fu wasfahu adalah maafkanlah dan tinggalkanlah mereka itu.
Ini adalah ayat yang ditujukan kepada golongan yang munafik. Ya, mereka tak nampak pun mereka memerangi Nabi. Sebenarnya mereka memerangi di belakang-belakang. Nabi tahu dan Allah tahu. Namun Allah perintahkan, maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sampai nanti datang perintah Allah. Iaitu kaum Yahudi bila datang perintah Allah untuk memerangi mereka. Dan orang-orang munafik, sehingga Allah Ta'ala sendiri yang membuka kemunafikan mereka sehingga jelas. Maka kalau tak di dunia pun di akhirat, maka Allah menyebutkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu maha kuasa atas setiap sesuatu. Baik. Yang ini bab yang ketujuh, watak yang ketujuh. Watak yang ke-8. Nota ni dalam bahasa Indonesia ke-8. Jadi yang ke-8, orang Yahudi berusaha menyesatkan kaum muslimin. Selain mereka nak memurtadkan orang muslim dengan pelbagai cara di zaman Nabi, mereka buat munafik. Zaman kita banyaklah lagi cara-caranya untuk mengeluarkan orang Islam daripada iman. Banyaklah contohnya human rights, contohnya LGBT, contohnya juga pemikiran akidah-akidah yang rosak seperti Syiah, yang lain-lainnya. Semuanya ada sokongan-sokongan mereka. Supaya kaum muslimi generasi yang baru yang tidak ada ilmu, jauh dari Quran, mereka mudah terjerumus. Dan nama saja Islam tapi rupanya telah murtad daripada agama. Nama saja Islam tapi telah menjadi etis. Nama saja seorang muslim tapi telah menjadi orang-orang yang menyokong pemikiran dan ajaran yang sesat. Jadi ini yang kita takut, Mak Sekalian. Sebab tu kita kena isi generasi muda kita dengan ilmu, terutamanya dengan Quran dan ilmu agama. Jangan abaikan mereka tanpa tahu tentang Al-Quran dan agama. Kerana itu akan merosakkan akidah mereka dan ditakuti mereka mudah terjerumus kepada kesesatan. Dan itu juga berlaku bila orang Islam kurang ilmu, orang Islam kurang kekuatan agama. Bila mereka diuji, mereka putus asa, tuan-tuan. Lepas tu kita dengar bau-bau ni sedih, ramai yang membunuh diri, ramai yang membunuh diri naik atas bangunan tinggi terjun, tuan-tuan. Mereka bukan orang-orang yang non-muslim, mereka ada di kalangan mereka yang muslim, tapi kerana mereka tak ada ilmu, mereka jauh daripada agama, mereka jauh daripada Allah, maka mereka diuji, mereka putus asa dalam ujian. Sedangkan Allah ni, dia Ar-Razzaq, dia maha memberikan rezeki, dia Al-Wasi', dia maha luas. Jadi kita usahakan. Dan sebagai seorang Muslim, kita kena bantu saudara-saudara kita. Bukan hanya bantu dari sudut material, tapi bantulah dengan memberikan kefahaman agama. Mereka balik kepada Allah dan mereka bertenang dan sabar dengan ujian yang Allah berikan. Lalu itu juga tanggungjawab kita untuk menyampaikan dan tanggungjawab kita untuk menyedarkan, terutama kepada ahli keluarga kita, supaya banyak pulang kepada Allah Ta'ala. Memang kita akan diuji. Allah dah beritahu dalam Quran. وَنَنَبْدُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah kata Allah akan uji kita. Dengan Allah uji apa? Dengan Allah datangkan sedikit rasa takut. Allah datangkan kelaparan, Allah datangkan kita dengan kekurangan harta, kematian orang-orang yang kita kasihi, Allah datangkan ujian dengan kehilangan daripada tumbuh-tumbuhan ataupun sumber pendapatan kita. Wa basyiris sabirin, dan Allah kata berilah khabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Maka nak jadi orang sabar kena ada ilmu, jadi orang sabar kena dekat dengan Allah. Nah, jadi orang sabar juga kena banyak istighfar, minta ampun pada Allah. Kenal diri sebagai hamba dan Allah sebagai Khalik. Yakin bahawa Allah akan beri rezeki, yakin bahawa Allah akan bukakan jalan bagi diri kita. Maka itulah iman. Maka sebab tu kita kena ajak orang kepada Allah dan kita bantu mereka fizikal dan juga spiritual iman mereka supaya mereka balik pada Allah Ta'ala. Baik, kita teruskan yang ke-8 tadi. Mereka akan sesatkan kaum muslim.
وَدَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Ayat ini cerita bahawa segolongan dari ahli kitab yang kufur, mereka ingin menyesatkan kamu. Padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri. Dan mereka tidak menyedarinya. Ha, jadi Allah Ta'ala beritahu kepada orang beriman bahawa mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani akan cuba menyesatkan kita. Jadi kesesatan ni macam mana boleh berlaku? Bila orang mukmin tidak ada ilmu, macam kita sebut tadi, tidak ada persediaan Al-Quran, hadis, ilmu agama kurang, maka akhirnya akan menjadi mudah tersesat dengan apa yang mereka bawakan. Jadi apa yang mereka bawa? Antaranya ideologi. Kadang-kadang orang Yahudi dia tak datang dengan mereka tak datang untuk menyesatkan orang Islam dengan orang Islam tu masuk agama mereka, tapi mereka akan usahakan supaya orang Islam sesat di dalam agama mereka sendiri. Seperti datang contohnya fahaman Syiah yang mengkafirkan sahabat, mengkafirkan keluarga, sebahagian keluarga Rasul. Itu perbuatan-perbuatan yang melanggari syariat dan jarum-jarum kesesatan yang baik. Tak, petang semalam nak buat petang tapi pergi main benda lain. Tak ada je. Okey. Afwan. Baik, jadi untuk kita maksudnya ada banyak lagi jarum-jarum kesesatan. Antaranya fahaman atheism, fahaman bahawa hidup ni tak perlu bertuhan, fahaman nihilism, fahaman bahawa hidup ni tahu Tuhan tapi tak perlu yakin Tuhan ada, fahaman ni hedonism, antara contohnya fahaman ni kehidupan ni adalah untuk hanya memuaskan hawa nafsu. Jadi itu semua adalah fahaman-fahaman buruk dan rosak yang dibawa dengan tujuan untuk menyesatkan orang Islam daripada fahaman akidah Islam yang sebenar. Jadi sebab tu kita memerlukan benteng dengan ilmu yang cukup untuk melalui fitnah-fitnah ini. Dan fitnah tu akan sentiasa berlaku dalam persekitaran. Kalau tidak dengan kehidupan dalam berdepan fizikal, ia berlaku dalam secara maya, secara online, di Facebook, di media sosial. Dan ramai orang-orang Islam, na'uzubillah, kalau mereka tidak persiapkan diri mereka dengan ilmu agama, dengan Al-Quran, tidak rapatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu Taala, dengan amal soleh, maka mudah saja tersesat. Kerana dunia maya sekarang ni penuh dengan dengan hiburan, dengan pemikiran-pemikiran yang rosak dan sebagainya. Na'uzubillah. Sebab tu perlu kita berhati-hati dan doa pada Allah Ta'ala supaya Allah jaga iman kita dan Allah jaga akidah kita, kepercayaan kita supaya tidak terpesong daripada jalan yang benar. Baik, dan Nabi SAW pernah cerita tentang hal ni, bahawa umat dia, Nabi pernah lukis di atas pasir satu garisan, kemudian Nabi buat menjadi kotak, kemudian Nabi lukis ada banyak garisan-garisan lain dalam kotak. Jadi Nabi beritahu garisan straight ini adalah siratul mustaqim. Manakala garisan kotak ini adalah kehidupan kita. Maka ada banyaknya garisan-garisan yang lain menunjukkan jalan-jalan sesat yang banyak. Yang mana setiap, kata Nabi SAW, setiap daripada simpang ini akan diduduki oleh syaitan yang mengajak manusia untuk terpesong daripada jalan yang benar. Jadi sebab tu kita minta pada Allah kita dijaga iman kita menjadi orang-orang yang terpelihara iman dan akidah kita. Maka yang terakhir sekali jemaah sekalian, baik. Yang terakhir adalah mendoakan kecelakaan atau kematian bila bertemu dengan kaum muslimin. Ini berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan Nabi, zaman Nabi, tapi zaman sekarang sekalipun. Kita tengok masa perhimpunan orang-orang Zionis di Masjidil Aqsa,
mereka mendoakan kematian bagi orang Arab, kematian kepada umat Islam, ya, kecelakaan kepada Rasulullah. Mereka menghina Nabi dan umat Islam secara terang-terangan. Jadi antara yang berlaku di zaman Nabi SAW, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza sallama 'alaikum Yahud fa inna ma yaqulu ahaduhum musam 'alaikum 'alaika fa qul wa 'alaik." Jadi Nabi cerita bahawa jika ada seorang Yahudi beri salam kepadamu dengan menyatakan assalamu alaikum, iaitu semoga kematian ke atas kamu, maka janganlah menjawab. Nabi tak bagi jawab yang sama. Waalaikumsalam. Nabi tak suruh jawab macam tu. Nabi suruh jawab wa'alaika, dan ke atas kamu. Artinya apa? Pertama, orang Yahudi memang zaman Nabi, dia jumpa sahabat Rasulullah, dia bagi salam macam tu. Dia mempermain-mainkan sahabat Nabi dan umat Islam. Dan ini bukan benda yang pelik. Dia berlaku juga zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa, setelah kewafatan Nabi Musa AS, mereka pergi berperang dengan seorang rasul namanya Yusha' ibn Nun. Jadi Nabi Yusha' ibn Nun diperintahkan Allah Ta'ala. Dalam Quran diceritakan, mereka diperintahkan masuk dalam satu karya, satu perkampungan di Baitul Maqdis dengan cara tunduk. Tunduk ke depan, kata Allah dalam Quran, وَقُولُ حِطَّةٌ, dan sebutlah hittah. Hittah ni istighfar. Astaghfirullahalazim. Tapi mereka ni punya bermain-main dengan perintah Allah dan Rasul. Mereka bukan masuk dengan tunduk ke depan, tapi mereka masuk dengan punggung mereka dulu. Masuk ke belakang, kemudian mereka sebut hittah. Kita sebut hittah. Hittah ni maksud dia istighfar. Aku mohon ampun pada Allah. Tapi mereka sebut hittah. Hittah ni maksud dia gandum. Jadi mereka main-main dengan perintah Allah, mereka main-main dengan perintah Rasul. Dan macam tu juga berlaku zaman Nabi Muhammad SAW. Dia jumpa orang-orang Muslim, dia sebut Assalamualaikum. Padahal itu kalimah yang biasa, kalimah salam yang kita sebut dalam agama. Satu yang berpahala, bahkan Nabi sampai Madinah pun Nabi sebut Assalam, sebarkanlah salam di antara kamu. Kita tahu itu sunnah Rasulullah. Jadi mereka main-main dengan sahabat, mereka memperburuk-burukkan orang Islam dengan menyebutkan Assalamualaikum, celaka dan kematian ke atas kamu. Lalu Nabi tak suruh orang Islam balas dengan ungkapan-ungkapan yang kotor, seperti yang mereka sebutkan. Lalu Nabi cuma hanya pun sebut wa'alaika, dan ke atas kamu. Apa yang disebut tu, ke atas kamu juga yang disampaikan. Mudah-mudahan keburukan yang kamu doa tu dikembalikan kepada kamu. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, walaupun dalam keadaan dihina, Nabi tidak ajar kita menghina kembali. Nabi ajar kita untuk hanya mengembalikan saja. Wa'alaika. Maka Nabi mengajar kita untuk tidak beremosi terhadap penghinaan, terhadap perendahan yang dibuat oleh orang lain terhadap diri kita. Nabi tak suruh kita beremosi bila orang menghina kita, bila orang mengutuk kita atau menyatakan kata-kata buruk bagi kita. Bahkan Nabi suruh kita sentiasa menjaga kata-kata kita supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Bahkan dalam Quran sebut, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. La akhir ayat. Allah Ta'ala beritahu, wahai orang beriman, katakanlah kata-kata yang baik, yang benar. Yang kata-kata yang baik ini maksudnya kata-kata yang tidak buruk, tidak hina. Walaupun orang tu cakap buruk pada kita, kita tak boleh cakap yang buruk balik pada dia. Benda yang buruk pada kita, kita balas dengan maksudnya apa? Dengan kebaikan. Kalau kita mampu balas kebaikan, kita balas kebaikan. Kalau tidak, kita tidak balas. Tetapi kita hanya sebut perkara yang
yang tidak rosak macam ni. Dia sebut kematian atas kamu, kita pun sebut wa'alaika. Dan tentulah atas kamu. Sebagaimana kau sebut, macam itulah yang mudah-mudahan menjadi yang baik untuk kamu. Sebab dia sebut macam itu kan. Jadi kita tak hina balik. Jadi Nabi ajar kita macam tu. Macam itulah dia ajar dalam Islam. Dan semoga kita dapat amalkan dengan inilah cara Nabi bersabar, mengajarkan sahabat-sahabat bersabar. Dan orang sabar ni Allah bagi kekuatan, Allah bagi keimanan, Allah bagi pahala yang besar. Jadi insyaAllah kita sudah pun tamat kepada sesi untuk kongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita sentiasa menjaga hati kita dari hasad, dari ketidaksabaran, dari kemarahan, dan kita didik diri kita dengan perbanyakkan istighfar, melakukan amal soleh, bersyukur dan bersabar dengan ujian-ujian yang Allah kurniakan. Semoga kita termasuk di kalangan hamba-hamba yang berjaya dalam hidup di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Jadi setakat ini dulu para jemaah sekalian, mungkin ada soalan sebelum kita tamatkan. Okey. Jadi tak ada kot soalan, insyaAllah. Jadi saya mohon maaf sekiranya saya ada kesilapan dan kekhilafan dalam tutur kata saya, dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan kekurangan saya, mungkin saya batuk-batuk jadi minum banyak kali. Minta maaf kalau ada kekurangan daripada pihak saya. Semoga Allah sentiasa pelihara kita semua, dan semoga Allah sentiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang dipelihara, dijaga, berjaya dunia akhirat, insyaAllah. Jadi kita tamatkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min da'atin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min al baras wal junun wal juzam min sayyi al asqam. Sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi wa sahbihi alhamdulillah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.